Halo guys, jadi di video kali ini gue mau cobain salah satu software dari Blue Protocol. Jadi dia itu udah mengeluarkan yang namanya semacam kayak benchmark gitu cuy. Jadi di sini kita bisa kayak ngecek performa komputer kita untuk memainkan game Blue Protocol. Kalau ini game rilisnya kapan gue juga belum tahu ya. Kalau untuk jadwal beta testnya kemarin terakhir kali gue denger itu kan bulan Januari ya, dan itu akhirnya ditunda gitu sama developernya, dan gue juga nggak tahu alasannya ditunda buat apa. Kemudian direncanakan sih katanya beta testnya bakalan dimulai di bulan ini, bulan Maret ya. Tapi benar atau tidaknya gue juga belum tahu cuy. Nah di sini seperti yang bisa kalian lihat, ini untuk spesifikasi komputer gue itu Windows-nya Microsoft Windows yang 11 Pro ya. Kemudian untuk prosesornya AMD Ryzen 5 5600. Kemudian untuk VGA-nya gue menggunakan GeForce RTX 3060 Ti. Dan untuk layarnya Full HD cuy, seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat di sini skor benchmark komputer gue berapa untuk memainkan game Blue Protocol. Nah itu dia guys untuk skor benchmark gua sekitar 14k ya, dan
untuk hasilnya katanya di sini excellent. Jadi bisa dibilang komputer gua untuk main game Blue Protocol ini bisa dibilang ya lancar jaya lah cuy. Seperti yang bisa kalian lihat tadi, kita juga bisa ngelihat seperti apa bentukan gameplay dari game ini ya. Oke, itu dia untuk benchmarknya. Nah, kebetulan jadi dari software ini kita juga bisa kayak semacam bikin karakter gitu guys di game Blue Protocol. Jadi mungkin kita buat coba-coba gitu ya untuk bikin karakter di situ. Ya semoga aja ntar kalau misalnya gua kebagian buat ikutin beta testnya, itu gua bakalan live streaming ya untuk game ini. Oke, langsung aja kita coba buat bikin karakter. Nah, ini dia guys. Jadi untuk karakternya itu ada dua, ada yang gender female, jadi nggak gender lock ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita bakalan coba lihat untuk stylenya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi dia kayak ada semacam stylenya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, itu guys. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita kayak bisa ubah gitu guys, mau pilih karakter yang loli atau yang lagi remajanya seperti ini atau yang udah tuanya seperti ini guys. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Dan ini karena masih menggunakan bahasa Jepang, jadi gua nggak tahu ya ini artinya apa aja. Tapi kita ngasal-ngasal aja guys. Ini mungkin tinggi tubuhnya. Kemudian yang ini, oh ini mungkin semacam lebarnya kali ya. Jadi kita kayak bisa atur gitu mau karakter kita lebih berisi gitu guys atau lebih biasa aja gitu ya. Oke, kemudian ini juga ada pengaturan sedikit. Wah, ini agak rada bahaya ini coy. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini sepertinya kostum ya. Dan kostumnya juga bisa dicampur-campur gitu guys. Buset, sampai yang kedalam-dalamnya juga bisa disetting dong. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk bikin nickname-nya. Untuk nick-nya gue bakalan pakai ini. Ya, sayangnya kita belum bisa main sih guys. Nah, itu. Ya, kira-kira seperti itulah ya untuk beberapa desain karakter atau karakter creation di dalam game Blue Protocol. Ya, seenggaknya kita bisa terhibur dikit lah guys untuk buat main ini game. Walaupun cuma bikin karakter doang ya. Oke, itu dia. Nah, kira-kira seperti itu aja guys untuk beberapa fitur yang bisa kita lihat di Blue Protocol benchmark ini ya. Mulai dari settingan skor, maksud gua itu jumlah skor ya dari PC gua untuk memainkan game Blue Protocol. Kemudian hasilnya di sini bisa kalian lihat ini excellent ya. Kemudian yang kedua itu kita juga udah nyobain gimana bentuk karakter creation dalam game Blue Protocol. Ya semoga aja ntar kalau misalnya gua kebagian buat ikutan beta testnya, itu gua bakalan coba buat live streaming biar kalian itu lihat kira-kira gamenya itu seperti apa. Dan seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.